putra dari Bapak Tri Yuliati dan Ibu Erviana Kusuma Dewi, seorang anak yang energik, ekspresif, dan punya segudang cerita. Senang memimpin, mengarahkan, dan ingin selalu menjadi yang pertama. Muhammad Asfa Sen. Bukan Aska. Salah. Untuk yang selanjutnya, Ananda Aska Asfar Aryantoro, seorang anak yang mempunyai semangat belajar tinggi dalam hal apapun, pantang menyerah dan selalu bangga dengan hasil karyanya. Ananda adalah putra dari Bapak Sutoro dan Ibu Sri Budi Lestari. Untuk selanjutnya, Muhammad Ausak Sasmoko, putra dari Bapak Supario dan Ibu Hosana. Seorang anak yang mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi, kritis, dan paling cepat paham pada situasi di sekitarnya. Selalu menjadi diri sendiri, serta tampil sederhana. Ananda gemar membaca dan juga senang bercerita. Untuk yang selanjutnya, Ananda Abraham Sakib Hasan, putra dari Bapak Hasan Subejo dan Ibu Etri Solistiarini, seorang anak yang mempunyai pembawaan tenang, sederhana, dan selalu menjadi diri sendiri. Senang membantu, pemaaf, dan tidak pernah membeda-bedakan teman. Ananda Kofar Saidan Abiyu Santosa, putra dari Bapak Teguh Santosa dan Ibu Esti Nur Cahyati. Seorang anak yang percaya diri, senang memimpin dan isigoing. Ananda pemaaf, senang bekerja sama dan menyukai keharmonisan. Selanjutnya, Ananda Muhammad Rafa Sakit Al-Farisi, putra dari Bapak Muhammad Indra Barlianto dan Ibu Meilani Maria Ulfa. Seorang anak yang selalu berkata jujur, rapi dan paham pada aturan. Ananda tulus, sayang teman, penyabar dan senang bekerja sama. Untuk selanjutnya, Ananda Kaisa Anindita Zahra, putri dari Bapak Dinar Hana Putra dan Ibu Rini Septriani. Seorang anak yang pemberani, cepat tanggap, penuh semangat, serta mempunyai rasa empati dan kepedulian yang sangat tinggi. Anak Eri, kainnya proses banget banget, Mbak Huti. Ngapal organ. Selanjutnya, Ananda Zakia Zulfanada Asya Imam, putri dari Bapak Haryanto dan Ibu Farhiana. Seorang anak yang kecil, tangkas, cekatan dan terampil. Selalu berkata jujur, bersikap hati-hati, sabar dan senantiasa siap sedia jika dibutuhkan bantuannya. Selanjutnya, Ananda Nur Ainur Iska, putri dari Bapak Isro dan Ibu Eka Ferianita Pujono. Seorang anak yang ramah,
murah senyum dan ceria, penuh semangat, rajin belajar dan senang membantu teman-temannya. Untuk yang selanjutnya, Ananda Faradiba Atifa Hairani, putri dari Bapak Imam Prianto dan Ibu Teta Ardelia Herwiki, seorang anak yang dikenal teman-temannya sebagai pendiam namun sangat suka berbagi. Tidak mudah terpengaruh dengan lingkungan, sederhana, pemaaf, dan merupakan pendengar yang sangat baik. Untuk yang selanjutnya, Ananda Ainun Hasna Fausia, putra dari Bapak Suratman dan Ibu Rokingah Al-Hanifah, seorang anak yang tenang, sederhana, dan tertib pada aturan. Ananda pemaaf, rajin belajar, dan sayang teman. Alhamdulillah, Ananda juga Allah karuniai kemampuan dalam hafalannya.